Pasangan suami istri berusia 58 tahun dianiaya seorang pemuda di Jalan Ah Nasution, Kota Bandung. Peristiwa itu terekam kamera CCTV dan dibagikan sejumlah akun publik di media sosial Instagram. Kamis 20 April 2023, dalam potongan video tersebut, terlihat dua orang pemuda menggunakan sepeda motor. Diduga sengaja menabrak sepeda motor korban hingga terjatuh. Salah seorang pelaku kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban. Dalam keterangan pengunggah video, dituliskan jika korban merupakan pasangan suami istri berusia 58 tahun, Puti Ginantari. Salah satu anak korban mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 20 April 2023 sekitar pukul 6 WIB di Jalan Ah Nasution. Saat itu, kata dia, orang tuanya yang sudah paruh baya keluar dari gang rumah. Ia pun meminta aparat kepolisian agar segera menindak pelaku tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!